Mendengar kata Sulawesi, pasti yang terlintas adalah para pelaut yang handal dan juga kapal pinisi. Yes. Betul, Pi. Tapi bukan hanya kapal pinisi yang sangat legendaris ini. Masyarakat Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga ternyata punya perahu sandek yang tak kalah tangguh. Betul sekali. Dan informasi ini sekaligus menutup Net 16. Saya Peter Ngantung. Saya Alis Kalista. Terima kasih dan selamat sore. Orang kota banyak bilang, kalau bosan Ki, pergi mikir saja ke bondek atau pantai. Mungkin begitu bisa lepas penat dan lelahmu itu. Beruntung kami ini tinggal di sini. Ya, bondek itu ya halaman belakang rumah kami. Kalau sedang bosan ya artinya kami tak perlu lagi pergi jauh-jauh. Saya maklum, orang-orang lebih ingat Sulawesi karena perahu pinisi. Tapi saya bilang, to Mandar itu, atau orang Mandar, juga punya cerita soal laut dan perahu kebanggaan kami. Seperti ini setiap hari, turunkan lopi atau perahu untuk memancing ikan di Laut Biru. Maropong, begitu kami sebutnya. Tak selalu pagi benar, tergantung angin dan cuaca yang datang. Kenalkan, nama saya Dedi, asli Polewali Mandar. Dan kenali juga, ini Sande, perahu bercadik warisan nenek moyang kami. Sande dalam bahasa Mandar itu artinya runcing, ujung haluannya yang berbentuk lima segitiga. Buat lopi kami beda dengan yang lainnya. Nah, disinilah kami buat papasi lumba itu. Dibatilah namanya atau bengkel sandek kami sebutnya. Nah, yang ini sudah hampir jadi. Panjangnya kira-kira 11 meter. Walau lebih ramping dan tidak dipasangi mesin, tentu kecepatannya justru dua kali lipat itu dari sandek meropong biasanya. Ini nanti muat untuk 8 orang. Hua atau bapak yang ada di sini adalah pandai lopi atau tukar perahu, walau saya tidak termasuk di dalamnya. Saya ini pernah 3 kali ikut bantu bikin sande. Cita-cita kami sederhana saja, sesederhana sandek yang mampu terjang kencangnya lautan bebas. Dan berlayarlah sejauh mungkin semampunya, bawa harum nama Indonesia. Mandar adalah sandek, dan sandek adalah Mandar. Saya bangga. Indonesia, bagus!